Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri beserta para pendengar yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berpartisipasi dalam lomba pidato virtual Bung Karno yang bertema Gotong Royong Berskala Besar untuk Penanganan COVID-19 berbasis kearifan lokal Bali. Saudara sebangsa dan setanah air, Bung Karno mengatakan, tidak ada satu negara yang benar-benar hidup jika tidak ada seperti kuali yang mendidih dan terbakar, dan jika tidak ada benturan. Ini mencerminkan bahwa kita sedang menghadapi masa sulit yang membuat setiap sanubari terdiam. Bukan peperangan seperti dulu, sebelum kemerdekaan ataupun kudeta setelah kemerdekaan. Semua TNI dikerahkan, tembakan peluru mengguncang setiap jiwa dan raga manusia. Saudara-saudara, saat ini kita juga berperang, bukan dengan penjajahan, namun dengan pandemi COVID-19 yang asalnya entah dari mana dan siapa penciptanya, namun tiba-tiba menyebar di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan munculnya sifat egois yang mementingkan kepuasan dan kepentingan individual, hingga lupa bahwa negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saudara sebangsa dan setanah air, jika saat itu di mana kemerdekaan terancam, kita bisa mengatasinya dengan gotong royong. Gotong royong bukan hanya melibatkan fisik kita, namun juga melibatkan hati dan pikiran kita untuk mencapai satu tujuan bersama. Tokoh pejuang kemerdekaan yang amat berjasa, salah seorang pencetus nilai-nilai Pancasila, Bung Karno, mengatakan bahwa gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binatu bersama. Maka dari itu, jangan biarkan bangsa yang kita cintai, bangsa yang kita banggakan, bangsa yang kita perjuangkan mati-matian, tenggelam dalam perbedaan. Bung Karno juga berpendapat, negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama, atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi manapun, tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Ini mencerminkan bahwa perbedaan bukan alat untuk memecah persatuan, tapi sebaliknya sebagai alat untuk memersatu persatuan bangsa yang kokoh dan abadi. Saudara-saudara, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki ideologi yang kokoh, bukan hanya sebuah tulisan dasar negara, tapi prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, nilai-nilai setiap sila memiliki landasan gotong royong sebagai inti dari sila-sila lain. Semangat gotong royong berlandaskan asah, asih, dan asuh sebagai salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.
Salah satu kontribusi masyarakat yang melibatkan desa adat setempat untuk penanganan COVID-19 dengan melaksanakan berbagai upaya pencegahan seperti penyemprotan disinfektan, edukasi-edukasi pola hidup bersih dan sehat, dan edukasi protokol kesehatan, serta melakukan kegiatan sosial seperti pembagian sembako, masker, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan implementasi dari Trihitekarani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa kita adalah bangsa yang besar, memiliki banyak keberagaman. Jika semua bersatu, kita akan bisa melewati ini bersama. Jangan tidak peduli, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk Indonesia dan dunia. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Maka dari itu, ayo saling mendukung antara masyarakat, pemerintah, dan semua golongan. Semua bersatu untuk kembalinya senyuman. Senyuman untuk Indonesia yang lebih kuat, untuk Indonesia yang maju. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa memaknai dengan bijak keberadaan pandemi COVID-19. Pandemi bukan alat untuk memecah persatuan. Pandemi bukan barang untuk menghapus kebinekaan. Tapi keberadaan pandemi justru akan memperkokoh persatuan, kebinekaan, gotong royong untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Saya ucapkan Paramesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Terima kasih.